Beginilah suasana simulasi pengamanan pemilu yang digelar di lapangan Makodam 5 Brawijaya pada Kamis pagi tadi. Sejumlah 1.200 aparat TNI Polri diterjunkan untuk turut mengamankan jalannya pemilu 2019. Simulasi ini pun berlangsung menegangkan di mana ratusan massa pendemo terlibat dalam adu bentrok dengan petugas lantaran massa menolak mundur. Sejumlah upaya dilakukan baik menerjunkan personil yang lebih banyak hingga menyemprotkan air ke arah pendemo. Kalau dari TNI kesiapannya sudah 100% untuk personil maupun material. Kita berdoa pemilunya tidak ada masalah. Rakyat sudah semakin dewasa sehingga tidak perlu ada yang situasi-situasi yang tidak dihenti anarkis atau yang tidak kita kendaki bersama. Melalui simulasi ini, aparat TNI dan Polri dapat berlatih secara langsung dalam situasi kerusuhan sejumlah massa. Namun diharapkan pemilu di Jawa Timur dapat berlangsung aman dan kondusif. Ainul Hilmiah, JTV.